dan menanjak Busu Super Grid. Habis napas lagi, mati mesin. Itu ada yang sangkut truk Busu Oranye juga itu di tengah. Tuh di bawah sana ada truk Busu Oranye 6x4 berhenti di tengah tanjakan, dan itu trailer si Basurya. Si Basurya terlihat truknya mundur dan kernet dua turun. Mundur mau ambil napas panjang dan akan menanjak lagi. Di situ sudah kehabisan napas. Supir bilang jangan diganjal, mau mundur aja. Busu ini, Busu Oranye mundur lagi dan menanjak Busu Super Grid. Rinton Super Grid. Busu ini mundur terus ke belakang sana, mau ngambil tempat parkir mungkin ya. Dan ini Trinton Busu The Grid Box Trinton. Raja Rau trailer ini Roha. Busu Oranye yang tadi sudah ambil jalur kiri, parkir di sebelah kiri.
The Great yang di belakang berhenti. Ini truknya yang dipandu sama kernetnya, truk tangki busuk oranye. Busuk oranye 6x2. Ambil jalur kanan di tanjakan ini. Selamat juga sampai atas tanjakan. Ini truk busu tronton tadi yang mundur. Ini akan dicoba menanjak lagi. Dengan suara saringan hawa yang sudah dibuka, suaranya meraung karena saringan udaranya sudah dibuka. Habis napas lagi, mati mesin. Coba mundur lagi. Sana dengan abah truk ini, apa dia butuh pertolongan, entah ditarik gandeng dari bawah, nanti kita tawari apa seling dan kita cegatkan truk yang mau menggandeng dari bawah. Ini ada trailer busu Super Great, 2 unit trailer itu yang di belakang busu The Great, yang di depan Super Great. The Great-nya
Udah dua kali soalnya. Udah dua kali, nanti gara-gara sikit kan. Nanti kita carikan. Kita cegatkan nanti truknya. Gangguan tahap atau terlalu berat ini, apa ini? Selingnya ada, Bang? Enggak ada seling. Enggak ada. Itu apa, di pos ada seling. Kita cegat sama-sama. Biasa gitu kami cegatkan apa. Maunya itu nanti dimintai tolong. Ya kalau ada seling, orang nanti lewat bisa minta tolong. Maksudnya yang ngatur kayak gitu. Udah dua kali soalnya, nanti Pak ada tiga kali. Ya. Udah tiga kali. Hah, dua. Hah? Tiga kali udahan. Gara-gara sikit enggak, Bang? Iyalah. Awak kan soalnya ada sering di sini, udah tahu situasi. Gara-gara sikit mending kita capek. Pala sudah datang dan kita akan cari bantu untuk menarik. Ini dia yang akan menarik gandeng. Kita pasangkan yang ditarik muatan 30 ton, yang menarik muatan 31, timbang berat. Ini juga Pusu Oren 6x4 MS 220 PS. Segera ditarik menanjak di tanjakan Bukit Kode ini. Ada yang sangkut truk Pusu Oren juga itu di tengah. Yang ditarik selamat sampai ke atas tanjakan.
Dan ini ada lagi, masih berhenti di tengah tanjakan. Ada ibu-ibu. Sangat menegangkan ini hari ini ya bosku, di tanjakan Bukit Kodo ini. Truk ini mundur. Ya, mundur panjang mungkin akan di longnya Surya. Ini lagi terus tadi yang mundur, ini akan dicoba lagi apakah dia sanggup. Habis napas dan dia akan mundur lagi. Sudah dua kali mundur, tadi udah kami tawari seling tapi katanya dia nunggu kawannya yang di belakang. Lebih panjang lagi muatannya daripada truknya. Truk Fuso ini mencoba menanjak lagi.
akhirnya setelah ambil jalur kanan, truk Fuso ini bisa sampai di atas tanjakan. Selamat sampai di atas tanjakan.